Oke guys, ada temennya ya cewek. Jadi Ayang ada temennya. Hah? Oh iya, nyore. Loh, ngeri. Anjir. Ayang gimana? Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersamaku Rizal Ran. Di agenda konten kali ini aku mau menghadiri acara CB Siva Surabaya ini guys. Tentunya aku nggak sendirian. Aku sama siapa nih? Ya udah, tak sepilkan di ruang tamu ya. Ini ada siapa nih aja? Ada Ayang. Hai Ayang, lama banget nggak ketemu ya kita. Berapa minggu? Nggak tahu. Satu minggu lebih guys, kita nggak ketemu. Ya udah, nggak usah pakai lama ya. Pamit, Mak ya. Iya. Mana ini Mak? Mak. Nah ini dia Mak. Mak mau pamit dulu berangkat. Nggih, acara CB. Apakah bisa tunggulang cerita sering. Oke guys, nah udah pamit ya, sama aku juga pamit. Ya hati-hati, tutup rumah, tutup rumah. Amin. Oke guys, ya udah kita mau berangkat dulu ya. Lanjut di kamera, hello. Oke cuy, ayo kita berangkat ya. Naik CV Dewaran, wah udah mending, udah ganteng. Gimana yang? Hah? Makin ganteng ya, wah anjay. Yuk kita berangkat guys, Bismillahirrahmanirrahim. Ayang, pos TP baru, aman. Belum dah. Nah, yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aja. Oke guys, kita berangkat ke acara CB ya. Gimana yang tampilan CB Dewaran yang terbaru? Makin cakep kan ya? Anjay. Iya. Oke guys, jadi kita ini berangkat sore hari ya, jam 3. Ya kemungkinan nyampe sana perkiraan sih jam 4-an, 1 jam ke sirkuit Blackstone acaranya itu. Perdana yang ya, ini kita menghadiri acara CB ya. Perdana guys. Aku juga ya perdana sih ikut meramaikan acara CB. Soalnya dulu kan aku nggak punya CB guys. Jadi yo mau ikut acara CB yo kurang pantas kalau naik Tiger gitu loh. Ya walaupun nggak apa-apa, cuman akunya sendiri yang kurang pas lah. Ini kan acara CB, kenapa kok bawa Tiger gitu? Kalau aku sih beda lagi kalau acara Herek. Nah nggak masalah naik Tiger Pangeran gitu guys. Oke jadi ini aku ketemuan ya sama temenku, udah janjian juga. Lumayan jauh sih dari rumahku. Pokoknya lanjut di sana nanti ya. A few moments later. Oke cuy, kita masuk gang rumahnya temenku ya. Lama banget ya perjalanan, setengah jam lebih. Wah ini dia. Wah pada ngumpul ya. Ternyata nungguin kita nih guys. Emang lama sih, yo nggak bisa dipungkiri perjalanan lama banget. Ah gimana Ayang, capek nggak? Capek banget. Capek banget.
Anjay. Oke cuy, kita gas ya. Sayang minum ya lo. Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung gas ke Blackstone ya guys. Perjalanan ke Blackstone, ke tempat acaranya. Ini kelihatan nih udah waktunya ngisi lagi nih bahan bakarnya. Oke, ini aku mau ngisi bahan bakar dulu ya guys. Kita belikan bahan bakar dulu biar enak lah, nanti OTW-nya nggak kepikiran habis atau gimana gitu loh, sekalian ya, soalnya temen-temen ya pada beli juga ini. Oke cuy, di belakang rame sekali ya temen-temen. Nah kita belok kiri ya. Rame. Oke. Oke cuy, dikit lagi kita udah sampai ya di Blackstone. Kata teman-teman dari sini udah deket banget ya. Anjay, gila keren banget ya di sini ya. Kita tanyain temanku itu ya yang depan ya. Le, main ganti. Lurus, lurus. Oke guys, ada temennya ya cewek. Jadi Ayang ada temennya. Hah? Oh iya, nyore nyore. Oh, ngeri. Kita jangan mau kalah ya. Masuk gigi tiga yuk, gak enak guys. Bagus banget ya di sini ya. Bagus yang ya di sini yang ya. Sing loro ketinggalan mang, sing loro. Iya. Yang nanti kamu ada temennya yang enak yang. Oh ini, oh bukan yo. Tempatnya orang nyore kalau ini guys, bukan Blackstone. Gimana Ayang? Ayang capek enggak? Capek. Belum ke luar provinsi Ayang nih. Kalau ke Jawa Tengah next gimana yang next? Ke Jogja. Iya, gas lah. Wah, anjay keren banget nih Ayang ini, guys. Udah mulai kena racunnya touring. Oke, cuy. Kita udah masuk di Blackstone Automotive Superblock, anjay. Jadi ini acaranya itu bertepatan di tempat drag ya. Di lintasan drag itu disewa dijadikan acara CB Siva Surabaya. Jadi kita ini udah memasuki wilayah Blackstone. Ya mungkin depan ya berapa ya? Mungkin 100 meter kita udah sampai guys. Aku nggak pernah ke sini loh ya. Baru kali ini ke sini. Jadi perdana main ke Blackstone, perdana ikut acara CB juga.
apalagi ditemenin sama Ayang nih guys. Wah, mantap lah. Oh, ternyata masuk desa gini yo. Wanjay jalannya guys, habis dicuci. Oh, ternyata tempatnya itu deket desa. Tak pikir ke kayak sebelah jalan gitu loh. Wah, anjay. Ini temanku udah sampai sini. Nah, ini dia ya. Enggak tahu ini teman-teman masuk apa gimana ya. Oke, guys, kita masuk ya. Wah, ini dia. Sirkuit Blackstone. Wah, ramai sekali. Oh, bayar karcis ini guys, karena kita parkir di dalam ya, jangan di luar, bahaya guys. Wah, anjay, ramai sekali ya. Wah. Gini nih kalau acara CB, bawa cewek auto disurahin yang. Tapi gak apa-apa, seru. Justru dengan momen kayak gini tuh seru banget. Berapa mas? 10.000. Yang. Oke. Wanjay, kita disorakin gak sih? Wah, ramai sekali ya. Widih, ramai banget kan. Ya, gini lah. Seru banget sih acara CB. Rame banget guys. Kita cari parkiran dulu ya. Oke cuy, kita udah sampai ya di sini. Pas banget maghrib yang ya. Iya. Maghrib, jadi ya rame banget sih menurutku. Full, loh guys. Wah, rame sekali ya. Oke, jadi kita mau cari warung dulu yang ya. Nyantai-nyantai, soalnya capek banget eh. Ya. Hah, 1 jam lebih perjalanan dari rumah ke sini guys. Perdana yang, gimana yang? Suka nggak? Suka, soalnya kan bareng kamu. Oh. Wajar. Oke cuy, rame sekali ya. Semakin malam semakin rame di sini. Sama Ayang. Kita lihat ya reaksinya orang-orang ini gimana kalau kita lewat. Pasti di kiu kiu. Mantap. Oke, halo, siap.
Oke. Oke. Anjir. Yang gimana? Full kiu-kiu guys. Oke. Halo, siap. Yo. Oke, guys, siap. Siap, Mas. Sebentar, Mas. Mbak Amelianya mana lo, Mas? Iku, Mas. Jalan sendiri. Mbak Amelian, ini foto toh? Dek, gitu toh. Ya, coba, Mas. Oke, yo. Coba, Mas, coba, Mas. Siap. Mas. Ayo Queen enggak dibawa, Mas. Boten. Ayo Queen. Oh iya, Mas. Sip, yo. Yo. Untung ketemu, Mas. Oke. Mana, Mas? Masuk konten enggak, Mas? Masuk. Oke. Saya tunggu, Mas. Oke. Halo, Mas. Siap, siap. Siap, Mas. Tenang, Mas. Nonton balik, Ben. Balik. Siapa, Mas? Nggih. Mas Ferry kamera, Mas. Oh, repot, Mas. Garap-garap bare. Sini 50. Solo, Mas. Oke, yuk. Kon main aja. Sapi sak kandangin, layang kan? Sapi sak kandangin, pas pengen tak? Pengen, pengen tak tenang. Kabe kan orang waktu ni, ayo. Oke, siap. Oh, pas sih kau nak sapi? Ah, lebih ya. Pes. Kepingin pas, ya apa ibu pas? Oke. Sedang diusahakan. Iya. Kalau nggak bulan ini ya bulan depan. Iya. Kalau nggak gitu ya tahun depan lagi. Iya. Woi kopi sini pun. Oh, iku lebih nemen iku lek iku. Rasa ekstrim. Neraka iku. Wah, gila ya keren-keren banget ya. Motion sini sih, Bos. Apa? Di motion. Mantap. Oke, cuy. Kita mau balik pulang. 1 jam lagi acaranya kelar. Kita pulang duluan yang ya. Soalnya kalau bareng-bareng rame enggak bisa lewat, malah macet nanti, guys. Oke, di sini ada sepet dewaran, kita hidupin dulu. Yuk. Gas. Balik pulang ya, guys. Oke, udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Wanjay. Oke, guys, ya seperti kayak gini ya keseruan di acara CBC Fast Surabaya. Menurutku sih seru banget sih, rame. Wah, rame sekali, guys. Tinggal 1 jam acaranya kelar ya, jam 10 ini aku balik jam 9 sama Ayang sama teman-teman juga. Soalnya kalau balik sampai kelar, nggak bisa keluar, guys. Serami kayak gini ya. Wanjay, rame sekali, guys. Full. Wanjay. Oke, siap. Banyak yang nyapa ya. Udah banyak yang tahu ya CBD Waran. Wah, anjay. Padahal ya perdana ya tak bawa ke acara CB. Ramai sekali, guys.
Oke. Acara kali ini berhasil dan full kelautan CB. Ya enggak CB doang sih, campuran GL Tiger semua ada. Ayo ngerti sayang. Oke. Mana ya teman-teman nungguin di depan tadi? Oke cuy, anjir rame sekali ya. Ternyata teman-teman baliknya juga nggak nunggu kelar yo. Nah, ini aja belum kelar acara, udah macet total seperti kayak gini, apalagi nunggu sampai acara kelar ya guys. Panjang banget ini yo. Macetnya ini anjir. Sampai rumah jam berapa ini? Ya seperti kayak gini acara CB itu emang banyak banget ya yang hadir gitu loh, dari beberapa kota bahkan luar pulau datang, emang luar biasa. Dan ini tadi ya untuk CB Dewaran udah tak cek semua variasi yang terpasang di CB Dewaran ya, alhamdulillah nggak ada yang hilang, satu pun nggak ada, alhamdulillah. Karbu aman, copotan dari sapu angin aman, alhamdulillah. Kan aku udah pernah bilang guys, anak CB yang sebenarnya itu enggak seperti kayak gitu. Yang bikin jelek nama CB itu hanya sebagian oknum yang emang sengaja banget pengen ngerusak acara CB. Ya bisa dikatakan dari user lain, bukan dari user CB yang aslinya gitu loh. Sengaja banget biar nama CB itu jelek. Ya contoh kayak kehilangan kaliper, kehilangan karbu. Itu kalau menurutku user lain sih yang sengaja banget. Karena apa? Karena komunitas CB itu kan terbesar di Indonesia kan. 3 klub terbesar di Indonesia. Ya kalau nggak salah ya, yang pertama Vespa, yang kedua itu RE King, dan yang ketiga ini CB. Pantas saja banyak yang ingin merusak gitu loh. Tapi aku langsung terjun di lapangan, ya emang nggak sesuai apa yang beredar di TikTok gitu loh. Ya mungkin bisa saja yang kehilangan beberapa spare partnya itu bisa saja bohong atau hanya sekedar konten juga bisa. Nyatanya saya terjun di lapangan langsung, ya nggak kehilangan spare part apapun sih. Yo, buat teman-teman yang kayak gitu ya, aku cuman mau ingetin jangan gitulah, jangan hanya gara-gara konten menjelek-jelekan komunitas sebesar ini gitu loh. Janganlah, jangan hanya mencari FYP, kalian menjelek-jelekan nama CB gitu. Soalnya kalau menurutku itu guys, dengan banyak orang yang bikin konten seperti kayak gitu itu, aduh, efeknya parah banget. Orang yang pengen datang ke acara CB jadi takut gitu loh. Wes tore, ojo ngunu-ngunu ne yo. Ya udah wes guys, bagiku cukup ya, ini panjang banget. Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton, yang udah setia. Ya jadi seperti kayak gini konten aku perdana datang ke acara CB ya. Soalnya di sini juga hujan loh, bisa kalian lihat kan hujan guys. Jadi aku mau nyimpen GoPro-nya ya, takut error gitu loh. Oke, ya udah aku Rizal Ran mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jaga sampai di hari tua. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya